Banyak fenomena alam di dunia ini yang tidak mudah, bahkan banyak yang memang tidak terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut tidak terprediksi kapan akan terjadi, dan banyak dari bentuk-bentuknya yang tak terpahami akal manusia, bagaimana mungkin dapat terjadi? Salah satunya adalah penampakan atau bentukan-bentukan yang serupa dengan wajah manusia. Fenomena ini seringkali kita jumpai pada bebatuan, gunung, awan, atau hal-hal di sekeliling kita yang tak sengaja menyusun sebuah citra mirip dengan wajah. Pemirsa, beberapa penampakan wajah tersebut telah kami rangkum dalam 7 penampakan wajah di alam versi On The Spot. Pahatan wajah Gandhi di Mars bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, sebuah foto yang diambil oleh satelit Viking milik Amerika Serikat pada tanggal 25 Juli 1976 juga telah menggegerkan publik. Hasil foto yang menampakkan sebuah wajah lengkap dengan mata, hidung, dan mulut di permukaan Mars ini lantas memicu berbagai teori konspirasi. Banyak pula yang beranggapan bahwa struktur mirip wajah manusia ini adalah buatan makhluk cerdas penghuni Mars. Namun kemudian Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, menjelaskan bahwa fenomena tersebut merupakan formasi batu curam dengan puncak yang relatif rata. Formasi ini membentuk ilusi sehingga seperti wajah manusia. Glacier pada lapisan es di Ausfona yang terletak di Nordaustlandet, kepulauan Svalbard, Norwegia ini tak nampak aneh. Namun dalam pengamatan lebih dekat, sebuah wajah pedih terlukis pada dinding es yang meleleh. Aneh bukan? Sosok wanita ini tampak sedang menangis sedih. Penampakan wajah wanita yang sedih ini terlihat oleh penduduk setempat selama proses pencairan. Gambar menarik ini kemudian digunakan oleh para aktivis lingkungan untuk melakukan protes terkait dengan perubahan iklim. Just wanna get lost. Dari kejauhan, mungkin tak ada yang aneh dari Gunung Grimming yang terletak di Steiermark, Austria ini. Bahkan gunung ini terlihat seperti gunung salju pada umumnya. Namun, perhatikanlah lebih cermat. Salah satu sisi dari gunung ini terlihat membentuk wajah salah seorang fisikawan ternama Albert Einstein. Wajah fisikawan asal Jerman ini sepintas bagaikan diukir secara langsung oleh alam. Bahkan ukiran alam ini mirip dengan ukiran karya manusia pada Gunung Rushmore National Memorial yang terletak di South Dakota, Amerika Serikat. Seorang pria bernama Dennis Farmer terkejut tatkala melihat awan berbentuk wajah saat badai terjadi di kota Grand Falls, Kanada. Saat itu ia sedang berada di halaman belakang rumahnya dan tak sengaja melihat awan di langit yang sangat gelap disertai petir yang menyambar. Ia pun tak mau menyia-nyiakan momen tersebut, sehingga segera mengabadikannya dalam kamera video. Tak disangka, perlahan-lahan awan yang ia rekam terlihat membentuk wajah manusia. Profil wajahnya begitu lengkap dengan mata, hidung mancung, serta mulut yang sepintas tampak tersenyum. Namun sayang, wajah tersebut hanya terjadi dalam hitungan detik. Awan itu terus bergerak dan bentuk wajah tersebut secara perlahan menghilang. Warga Kabupaten Garut, Jawa Barat digemparkan dengan sebuah batu berbentuk wajah manusia. Bila dilihat dari jarak dekat, maka akan terlihat jelas bahwa batu tersebut memiliki celah yang membentuk kedua mata, hidung, serta mulut. Terlihat juga ekspresi wajah yang menunjukkan kesedihan. Konon, warga di sekitar lokasi kerap mendengar suara tangisan dari batu tersebut. Menurut warga, air juga seringkali keluar dari celah batu yang mirip dengan bagian mata tersebut. Kabarnya batu tersebut merupakan salah satu batu yang terlempar dari letusan Gunung Guntur pada tahun 1980-an. Sebelumnya batu tersebut terendam air, namun saat air kering daerah itu berubah menjadi lahan pertanian. Dan saat itulah baru terlihat jelas kemiripan batu tersebut dengan wajah manusia. Oh.
Selanjutnya adalah kontur bebatuan yang berada di wilayah Alberta, Kanada. Jika dilihat dari atas, bebatuan ini terlihat unik. Karena jika diperhatikan, maka akan nampak wajah seperti orang Indian yang memakai topi khas suku India. Uniknya, di bagian telinga orang Indian tersebut tampak seperti sedang menggunakan alat audio earphone. Padahal kenyataannya garis putih ini merupakan jalanan dan sumur minyak. Penampakan wajah ini terkenal dengan sebutan The Badlands Guardian. Pahatan alam ini terbentuk oleh erosi yang disebabkan oleh angin dan air. The Badlands Guardian awalnya ditemukan oleh Lynn Haycock lewat sebuah aplikasi satelit pencitraan udara pada bulan November tahun 2006. Penemuan ini begitu menghebohkan seluruh Kanada dan juga dunia. Love is strange. Pesawat ruang angkasa Solar Dynamics Observatory menemukan penampakan wajah pria tua di matahari. Wajah pria itu setidaknya muncul selama beberapa hari sebelum kemudian lenyap. Dalam beberapa gambar, tampak pria tua itu memperlihatkan ekspresi yang berbeda-beda, seperti gembira, jahat, dan marah. Film yang diambil oleh NASA ini menunjukkan bahwa gambar-gambar yang diambil menggunakan panjang gelombang yang berbeda sehingga dapat mengungkapkan bentuk wajah yang beragam. Pemirsa, itulah 7 penampakan wajah di alam versi On The Spot.